Halo semuanya, apakah kalian kenal burung yang satu ini? Dia adalah burung unta. Burung unta memang tidak bisa terbang, tetapi ia memiliki kekuatan dan kecepatan untuk mempertahankan diri dari predator pemangsa. Kebanyakan burung memiliki 4 jari di kakinya. Akan tetapi kaki burung unta berbeda. Burung ini hanya memiliki 2 jari di kakinya, 1 jari besar dan 1 jari kecil. Meskipun begitu, tendangan kaki burung unta cukup kuat untuk membunuh seekor predator pemangsa seperti singa. Kaki burung unta menjadi alat pertahanan paling utama. Saat berlari, burung unta menggunakan jari besarnya sebagai tumpuan. Meski tidak bisa terbang, burung unta tetap memiliki sayap. Bagian tubuh ini berguna untuk menentukan arah dan menjaga keseimbangan saat berlari. Selain itu, sayap burung unta juga bisa dijadikan payung untuk melindungi anak-anaknya dari panas dan hujan.